Rumahnya nggak seseram yang aku bayangin. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang jelas, dari aku kecil, aku selalu takut di rumah ini sendiri. Tuyul? Iya, tuyul. Banyak warga yang lagi ngomongin munculnya tuyul di sekitar sini. Aku akan ngelakuin apa aja untuk kamu. Aku dan bayi kita, sayang. Ketakutan saya itu berwujud seperti anak kecil. Aku mimpi ketemu tuyul itu lagi. Saya nggak tahu sebenarnya mau kamu apa. Tapi jangan coba-coba kamu ganggu saya dan bayi saya.